favor Santino Prabowo. Putin bertemu dengan Donald Trump. Oh my god, this is impossible. Saya tidak pernah melihat mereka berdua berkumpul bersama di kerja sama antar negara, tapi mereka di sini malah bertukar bola. Apakah mereka ingin bermain futsal bersama-sama? Guys, halo guys. Jadi gue di sini bakal main namanya pertemuan antar negara manakah ini gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang bukan gue yang main nih teman-teman. Jadi gue udah mengundang tamu spesial nih sekarang ya. Tamu spesial yang sangat amat spesial guys. Dia adalah orang paling berpengaruh di dunia teman-teman ya. Karena sekarang kita akan menebak meeting-meeting negara-negara guys. Jadi ada presiden-presiden dan juga pejabat-pejabat negara ya. Beliau punya relasi luas sama pemimpin negara-negara ini guys. Let's go, King Z, sini. A few moments later. Shalom. El Uno, Santiago Uno, Prabowo, Pranowo, Baswedano, Amino. Hah? Using bahasa. Oke, okay. Barusan dibilangin oleh Cizure untuk menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah kalau seperti itu ya. Kita akan mulai saja. Ini ribet sekali ya. Perkenalkan sobat, namaku King Z. Kalian boleh panggil aku Z atau King. Aku di sini menjadi tamu spesial dari channel Cizure, betul? Saya berasal dari negara yang sangat jauh dari Indonesia. Gambar pertama di sini. Ini adalah dua sahabat baikku ketika aku bertemu di Dubai sana ya. Di sini ada Presiden Mr. Donald Trump dari Amerika Serikat dan juga ada dari China Xi Jinping, USA atau Amerika Serikat dengan China. Terkadang mereka itu suka ngegibah-ngibahin negara lain ya ketika mereka ngumpul ya. Emang kampreto belagio mereka itu. Tapi mereka tetap sahabat baikku ya. Selanjutnya, Uno Prastelol Castiano El Prasento. Ada di sebelah kiri, itu negara dari Jerman ya. Itu sepertinya ada Mr. Deutschland. Dan di sebelah kanan ada Mr. Por favor, kumisku sedikit gatal ya. Jubahku, aku ingin memperlihatkan jubahku terlebih dahulu. Ini adalah jubah kekaisaran negaraku ya. Jubah ini ada turun-temurun dari kakek moyangku. Wangi-wangi. Di sebelah kanan kita lanjutkan, ada dari Georgia. Itu ada Mr. Takar namanya. Germany dan Georgia. Mereka sepertinya sedang membahas tentang ekonomi negara mereka yang sedang turun ya. Jadi mereka sedang melakukan kerjasama bilateral. Sayangnya aku tidak ikut di dalam pertemuan ini karena aku sedang ada di India, Germany and Georgia. Kawan-kawanku sekalian, kita di foto ketiga dipertemukan dengan teman relasiku lagi ya. Ini ada sobatku dari Presiden Filipina dan juga ada dari India. Tapi tumben sekali mereka ngobrol ya. Biasanya kalau di pertemuan mereka tidak ngobrol ya. Mereka jarang sekali ngobrol. Karena aku biasanya itu ngobrolnya dengan Pak Joko Widodo selaku presiden dari Indonesia, kemudian dari Presiden Donald Trump dan juga dari Shinzo Abe ya, Perdana Menteri Jepang, walaupun sekarang sudah diganti ya. Di foto keempat ini ada perempuan yang sangat amat keren ya. Beliau adalah pejabat dari negara Myanmar. Lalu di sampingnya ada bapak ini ya. Ini sepertinya Bapak Vladimir. Jujur, ini bertiga belum pernah ketemu sebelumnya. Biasanya saya tuh sering nongkrong di PBB sambil ngudut-ngudut. Aku ingin menjawab Meksiko, tetapi ini tidak ada logo Meksikonya. Jadi ini bendera apa? Hungari mungkin ya. Coba kita ke Myanmar. Dan juga ada Hungari. Myanmar and Hungary, betul sekali ya. Dulu saya pernah ke Budapest di Hungaria, tetapi sudah lama sekali dan saya juga bertemunya dengan pejabat-pejabat di negara sana, tidak bertemu dengan presidennya. Selanjutnya di sini ada negara Paraguay ya, Slovenia and Slovakia mungkin ya. Di sana ada lukisan yang sangat estetik. Saya pernah menawarkan itu lukisan dengan harga 150 juta, tetapi sayangnya presiden Paraguay tidak mau ya karena itu adalah lukisan yang sangat keramat katanya guys. Di sini ada Paraguay dan juga ada Slovakia. Bukan, Slovenia. Bukan juga. Lalu ini bendera apa ya? Mr. Cizure, who is this? Serbia. Oh, Serbia. I know it, Cizure. Gracias. Cizure said this is a president of Serbia country. Serbia. Oke, okay. Cizure, besok kamu menjadi asisten manajerku, gimana? Mau kerja di Dubai? Gak mau. Sayang sekali Mr. Cizure. Mau jadi YouTuber aja. Pilihan yang salah, Mr. Cizure. Mr. Joko Widodo!
We met again, Mr. Joko Widodo. Tapi sepertinya ini Mr. Joko Widodo sedang bertemu dengan presiden dari Monaco sepertinya ya. Karena di belakang sana ada bendera yang sangat mirip, merah dan putih ya. Saya pernah bertemu dengan Mr. Joko Widodo di Istana Presiden Indonesia ya. Itu ada di dekat apa nama monumennya di sana? Monas ya. He's a very humble person. Mr. Joko Widodo, Indonesia and Monaco. Sepertinya mereka sedang membahas tentang bendera mereka yang mirip ya. Por favor, momento. Ini tidak bisa dibiarkan, teman-teman. This is Mr. Kim Jong-un and Mr. Donald Trump. What? Mereka bertemu? Bagaimana mungkin mereka bertemu? Saya saja tidak pernah melihat mereka berjabat tangan ketika mereka berkumpul ya. Ini keajaiban, teman-teman. Di sini ada presiden dari North Korea, Mr. Kim Jong-un and Mr. Donald Trump. Sandiaga Uno, Prabowo El Pranowo, Baswedano Amino. Tumben mereka asik ya. Lu asik bang, asik sendiri. Halo Mr. Moskov and Mr. Apajit. Wait a minute, Juve Rusia 2015. Tetapi kenapa ini India dengan Pakistan? Mereka sepertinya sedang bekerja sama, bertemu ya. Seperti kemarin ya, ada G20 ya di Bali. Saya mengikuti acara tersebut. Itu sangat bagus, G20 di Bali itu ya. Saya sangat proud terhadap Bapak Mr. Joko Widodo yang sudah membuat acara sangat besar seperti itu ya. Mari kita akan langsung tebak aja, Pakistan dan juga ada India. Ho ho, China and Norwegia. Aku tahu. Sorry ye. Norwegia and China. Tapi seperti di sini saya tidak melihat adanya Xi Jinping. Kemana Xi Jinping ini? Oh my god, kenapa ini salah? Mr. Chizure, saya sudah menulis China and Norwegia, tapi ini salah. Why? Mari kita skip dulu sepertinya ya. Di sini ada Perdana Menteri dari Israel. Saya ini agak kesal dengan dia sebenarnya. Saya cuma mau menebak sebelah kanan saja. Itu ada Mister dari Turki ya. Sangat nostalgia sekali ya. Ini adalah rumah dari Istana Presiden Kazakhstan. Saya pernah datang ke sini ya waktu itu ya. Ngobrol dengan Presiden Kazakhstan di sana. Wow, masih sama ternyata interiornya ya. Tapi sekarang dia bertemu dengan Presiden dari Montenegro. Mari kita tebak langsung saja. Kazakhstan and Montenegro. Brazil. And then, what is this? Chile. In Brazil, mereka negara dari South America ya, atau Amerika Selatan. Brazil and Chile guys. Singapura and Turki. Di sana ada juga belakangnya kelihatan bilateral. Jadi ada kerjasama bilateral atau kerjasama antar negara ya, teman-teman ya. Dan di situ juga ada logo apa itu? Kayak logo NATO, ASEAN, Singapura and Turki. Mr. Jizure. Di sini ada lagi Perdana Menteri dari Israel lagi and then dari Afrika, tapi saya tidak tahu ini karena saya belum pernah ke Afrika ya. Bisa saya skip saja tidak Jizure? Di skip saja ya. Mr. Jizure. Di sini ada lagi ada dua negara, saya cuma tahu sebelah kanan ya Iran, tetapi saya tidak tahu di sebelah kiri itu negara apa. Mr. Chizure, tolong bantu saya. Saya belum pernah ketemu dengan presiden atau perdana menteri dari presiden yang sebelah kiri itu ya. Dan saya kaget dengan karpetnya ya. Di sini karpetnya sama seperti karpet Mr. Chizure. Benderanya itu ada ayamnya. Uganda. Thank you Mr. Chizure. Mahkotamu King. Uganda and Iran. Mr. Chizure, bagaimana kalau kamu ikut saya ke Dubai sekarang, oke? Shinzo Abe. He is a humble person in Japan, ya. Saya pernah pergi ke Japan, pernah pergi ke Tokyo. Di Tokyo soalnya saya bertemu dengan Shinzo Abe, ya. Beliau sedang bertemu dengan Presiden Iran, ya. Japan and Iran. Por favor, Santino Prabowo. Putin bertemu dengan Donald Trump. Oh my god. This is impossible. Saya tidak pernah melihat mereka berdua berkumpul bersama di kerjasama antar negara. Tapi mereka di sini malah bertukar bola. Saya dulu pernah ngobrol dengan Mr. Donald Trump. Dia itu fans berat ya MU, ya. Kemudian saya juga pernah ngobrol dengan Putin. Dia itu adalah fans berat dari Barcelona. Di sana ada USA and Rusia. Oh my god, saya tidak pernah melihat mereka ngobrol ya. Tiba-tiba mereka malah tukeran bola ya. Apakah mereka ingin bermain futsal bersama-sama? Indonesia again and Monaco maybe? Polandia, sorry. Indonesia and Poland. Where is it, Mr. Chizure? Next ada Pakistan again and ada Japan. Tapi ini bukan Shinzo Abe. Tapi saya tahu dengan benderanya di belakang. Untungnya saja di setiap perkumpulan negara ada bendera di belakangnya. Kalau tidak ada, King Z akan bingung ya. Mr. Donald Trump again. Saya sepertinya malas untuk menjawabnya lagi ya. Sorry banget ya sobat baik ho. Ada USA and
Philippines, Tajikistan, and Turkiye. Saya sudah tahu itu ya, negara Islam itu ya. Saya juga terkadang pergi ke negara-negara Islam sebelah Arab sana karena bagus-bagus negaranya dan juga hebat-hebat pejabatnya ya. North Macedonia and Kazakhstan. Tumben-tumben sekali mereka mengobrolin. Tinggal dua lagi teman-teman. Ini sama ini, tapi sepertinya saya sudah malas untuk menjawab yang sejujurnya. Saya ingin pulang ke Dubai secepatnya. Saya mau menikmati indahnya Burj Khalifa lagi dari atas sana ya. Give up saja ya. Norway and China. Oh my god, this is my mistake. Tadi sebenarnya kita sudah benar itu Norwegia, tapi salah tulis. Seharusnya kita menulisnya dengan Norway, not Norwegia. Kan Norwegia itu adalah bahasa Indonesia. It's okay. Rwanda. Oh my god, Rwanda. Yes, yes, Rwanda. I'm sorry, mister. Saya forget dengan negara Anda ya. Tapi yang paling mengerikan adalah nomor satu, guys. Lirikannya tajam sekali ya. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Cukup mencurigakan ya. Tetapi yang paling saya respect adalah ini ya. Ada Indonesia dengan Monaco. Mr. Jokowi Dodo, apakah kau mau mengambil mahkotaku? Oke kawan-kawan, saya akan pergi dulu dari sini ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Chizuri. 2 jam kemudian. Yes, oke, itu dia guys video dari gua ya. Thank you banget udah mau dengerin dari King Z. Tadi dia nebak-nebakin ya negara-negara pertemuan ini. Oke, tadi yang dua gak ditebak dia apa dah? Norway, China, oke, sama Rwanda, Israel. Oke, gak apa-apa. Thank you teman-teman, gue jujur ya, bye. Dadah. Next, kita undang siapa lagi guys?